wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ratu dalam acara Salam Pramuka. Regu Harimau telah menjalankan tugas. Laporan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya mau Rizal Ramadan dari tim Pramuka. Ingin mewawancarai dari Kak Abdul. Nah, Kak Abdul ini jabatannya sebagai apa di kegiatan Sarda ini? Oke. Alhamdulillah, pangkalan SD IT Alia ini kita tiap tahun mengadakan kegiatan namanya Persada. Perkemahan Sabtu dan Ahad. Alhamdulillah, tahun ini kita laksanakan di tanggal 24 sampai 25 Februari 2024. Gitu. Bertempat di Taman Sari Kem, Ciapus. Jumlah peserta yang hadir pada kegiatan tahun ini sebanyak 104 peserta. Itu hanya terdiri dari kelas 5 saja. Jadi persada ini di SD Italia memang hanya untuk anak-anak yang kelas 5. Gitu. Baik. Lampu, nah, neon. Tujuan pesarda ini tuh apa lampu sih buat anak-anak kelas 5 ini? Oke. Kita mengambil tema untuk pesarda kali ini adalah bermartabat. Gitu ya. Berani, kemudian mandiri, rajin, taat dan bersahabat. Jadi tema itulah yang menjadi tujuan kami untuk anak-anak. Mudah-mudahan bisa teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari mereka pasca kegiatan persada. Karena di dalam kegiatan ini kami membuat mereka semuanya kegiatannya mandiri, gitu ya. Berani, mereka harus berani. Udah mulailah ke kamar mandi sendiri, nggak boleh diantar lagi atau minta tolong sama teman apa orang tua dan lain sebagainya. Taat, mereka ikut dalam semua kegiatan. Jadi mereka patuh, gitu. Harapannya di rumah, di sekolah mereka juga taat patuh pada kegiatan apa pada peraturan-peraturan sekolah kita. Kita berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini Salam Pramuka kali ini. Saya Ratu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam Pramuka.